lagi dengan aku Rahmawati Putri Cantika. Sebenarnya mau kayak buat hari-hari bersama KK. Nah sahabat, kali ini jadi kayak aku nge-vlog-vlog biasa keseharian aku aja, karena kalian banyak banget yang bilang KK nge-vlog aja gitu keseharian. Nah sekarang ini aku mau taruh sini dulu kameranya, karena aku pengen banget yang namanya lipstikan, karena sebentar lagi ini aku udah mandi, udah skincarean, udah segala macam. Dan ini aku udah jam berapa? Jam 8.33, jadi aku mau lipstikan aja. Halo, kamu tidur jam 8.33. Jadi aku mau lipstikan aja sahabat, karena emang bener-bener pengen banget nggak makeupan gitu. Jadi sahabat, hari-hari bersama Kiki gitu, kalian bisa bakalan lihat seharian aku itu kayak apa aja sih, kayak benar-benar keributan ataukah kericuhan atau kayak gimana. Yuk tonton, ini episode pertama ya. Aku deg-degan nih guys, karena kayak aku ambil cuplikan nih mama aku nih, sehari-hariannya gini. Oke, aku mau kayak liburan. Oke. Oh ya, kenapa ada gelas di situ? Mama aku lagi itu yang nggak puas saya. Biasa. Ya dong. Enggak biasa, apa kan cewek ya kan. Oke guys, aku mau pakai bedakan aja deh kayaknya. Karena menurut aku hari ini aku pengen banget make up simple. Aku pakai Madam G yang Banana Loose Powder yang nomor 03. Ini sebenarnya ke-8 ya, aku tapi nggak apa-apa. Soalnya cuma aku pakai bedak kosong. Oke, aku pakai sponge aja deh. Aku nggak tahu kenapa, aku terus sehari-hari emang suka banget pakai sponge-nya daripada puas. Siapa yang mau lollipop? Azik. Oh iya, ini juga momen yang mau lebaran juga kan. Jadi besok itu udah lebaran. Jadi aku nanti akhirin video ini tuh sampai sore aja, karena nanti malam aku ada itu juga ya mam ya. Video untuk takbiran gitu. Ada takbiran di rumah. Bagi sahabat KK yang mau kesini ada lollipop. Hari ini aku moodnya kayak gimana? Ya kayak gimana? Bagus gak? Atau hari ini moodnya pakai lipstick dari apa ya ini ya? Oriflame yang The One. Dan! Jadi kayak merah gitu, karena aku lagi gak mau make up. Jadi, aduh. Ayo, kalau misalnya kalian keseringan dengar aku kena ngomong gendut, maafin ya, karena itu panggilan sayang anak kepada orang tuanya. Udah sih, gini aja sih. Guys, oke sahabat, aku mau kasih tahu kalian kericuhan aku. Aku kan niatnya mau buat video tutorial makeup di sini nanti sama mama, aku mau makeupin mama gitu. Nanti ya, kalau mau tahu judulnya di episode nanti. Nah, aku mau gelar kelas dulu terus kayak apa aja yang aku apain mam? Aku lakukan. Nah
Nah, oke sahabat, ini udah aku set tuh. Oke, aku mau ituin mama dulu ya. Tungguin mama dan make upin mama. Aku selalu taruh ring lightnya itu di sebelah sini dari kamera, karena kalau misalnya di sebelah situ sama dekat sama kamera, itu karena di situ kan cahayanya terang kan, jadi kayak ngapain gitu, lebih baik di tempat yang emang benar-benar harus di pakaiin ring light gini. Nih, banyak banget ya tuh. Oke. Oke sahabat, kurang sebentar lagi selesai karena mama aku lagi cari baju yang cocok dengan makeupnya. Aku saranin pakai baju ungu atau soft blue gitu loh. Dan ini udah mau habis, benar-benar. Aku baterainya tadi itu habis satu guys, parah sih, parah gak tuh. Jadi ini baterai kedua gitu, yang kamera aku yang satunya. Karena makeup itu emang lama ya guys, emang agak. Oh iya, nanti habis ini, habis makeup aku itu ada kayak season lagi. Ini jam 10 ya sahabat, jam 10 tadi itu setengah 9 kalau gak salah, kalau gak jam 9. Guys, sekarang aku banyak ngomong dari tadi. Nah, oke sahabat, nanti aku akan ada session lagi, yaitu di mana session itu aku mau ajakin sesuatu. Habis ini pokoknya aku mau ada session lagi. Oke? Sampai jumpa nanti ya. Ini aku tinggal off kamera doang. Nah, oke sahabat, karena ini sebenarnya masih jam berapa ya? Jam 11.44. Karena aku udah malas banget. Aku tuh orangnya gampang malasan deh. Jadi aku mau ngurusin ini, nulisin makeup aku tuh buat video makeup apa aja sih, kayak gitu loh. Jadi aku nulisin di sini nih, pokoknya kayak apa aja yang aku habis buat videonya aku tulis di sini, biar nanti enggak itu sahabat, enggak ketuker gitu loh. Memory 38 GB gede ya kan tuh. Terus habis itu aku aku cari dulu ini apa aja sih yang di sini tuh, ini memory apa gitu. Gabbyte. Jadi nanti tinggal kalau kasih, apalagi editorku kan sekarang libur guys, jadi nanti tinggal kasih editorku kalau misalnya aku udah kayak udah banyak gitu, terus editorku masuk gitu, aku kasih makeupin mama, makeupin mama. Kayak gini-gini. Ini oh, make up. Jadi biar rapi gitu loh sahabat. Ini udah selesai.
Nah, oke sahabat, aku udah tulisin. Jadi kayak ini video aku dari kemarin. Jadi kemarin itu aku buat video itu 3 video. Hari ini aku buat video 2. Kayak gitu-gitu itu aku tulisin semuanya gitu sahabat tuh. Jadi kalau enggak aku tulisin, lupa saya. Biasanya kalau ada kameramen aku, kayak ada kameramen aku enggak aku tulisin di memori yang mana, di memori yang mana. Karena ini ada kameramen, enggak ada kameramen aku juga tulis, aku tulisin memori yang mana. Jadi biar dia tahu gitu loh, biar aku tahu oh iya ini memori ini nih, ini memori ini nih, ini memori ini nih kayak gitu. Nah, sebentar lagi kan azan. Ini udah kurang, tadi aku ada meeting dulu bentar. Habis tulis-tulis terus ternyata ada meeting dulu bentar. Jadi aku enggak sempat nge-vlog. Terus ini jam berapa ya nih ya? Tadi aku meeting cuma bentar doang kok, cuma 5 menit. Dan sekarang ini udah jam 12.06. Aduh. 12.06. Nih, 12.06. Jadi ya udah, aku mau sholat dulu. Habis itu nanti nggak tahu aku mau buat video apa lagi, tapi habis ini kayaknya aku buat video karena buat stok aja gitu sahabat, stok konten. Kadang-kadang aku juga ngedit sendiri sih, cuman hari ini aku nggak tahu ngedit sendiri atau enggak. Aku mau soalnya ya udah, aku mau sholat dulu. Bye bye, sampai jumpa nanti setelah sholat. Mungkin setelah sholat juga aku tidur dulu karena aku ngantuk banget guys. Jadi setelah sholat tidur karena ini lagi puasa, ini puasa terakhir by the way aku buat kontennya. Jadi semoga aja bisa aku anu, karena ngantuk banget. Sampai jumpa nanti. Nah, oke sahabat, saatnya aku berjumpa sama ayam-ayam aku. Nih, kalau kalian ingin tahu, bentar ya, nanti ya aku kayak kasih dikit aja, aku mau ambil. Aku ambil. Nih, angsa aku, kalkunku. Halo, apa kabar? Hai! Kurkur! Kurkur! Kurkur, kluk. Asik. Itu ayam-ayamku. Dan aku tadi itu udah kayak bagi space gitu tadi pagi sebelum aku mandi. Jadi aku anggap. Jadi belum mandi tadi itu aku kayak main sama ayam-ayam aku. Dan sekarang itu kan udah siang, waktunya mereka tidur siang guys. Jadi kalau tadi pagi yang waktunya tidur tadi pagi itu waktunya tidur itu kucing aku. Nah sekarang kucing aku waktunya turun, tapi aku nggak yang aku bagi gitu loh, karena kucing aku banyak banget ya, naik 10 ya guys. Jadi aku bagi aja. Jadi kalau misalnya kucing aku tuh kalau siang aku keluarin di sini, kalau malam aku taruh di rumah. Tapi kalau saat ini yang jalan-jalan gitu, yang main gitu, aku bagi. Misalnya hari ini kucing aku yang A, besok B, besoknya C. Dan sekarang ini waktunya jadwalnya anaknya si bule. Kalau bulenya kan dia kucing aku yang bule, dia kan lagi itu kan sahabat, namanya apa namanya sahabat, lagi dia mau mandi, jadi ya nggak boleh keluar dulu. Jadi ya udah aku keluarin anak-anaknya dulu karena anak-anaknya belum diperbolehin mandi. Mbak, boleh mau mandi? Iya, anak-anaknya nggak boleh mandi dulu. Soalnya masih kecil ya. Anaknya ada 6 guys, cuma mati 2. Mati 1 loh keke. Oh, mau mandi tidur kok yang diambil dulu. Belum, belum, belum. Bentar guys ya, agak itu ricuh guys. Agak ricuh guys, bentar ya. Kisruh. Kisruh. Anakku. 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 Buset. Anakku. Dan anakku. Yuk kita main-main yuk. Bikin owner. Bikin owner cina. Oke. Okay. Oke. Okay. Yuk. Adik. Nah, oke okay, sahabat. Sekarang itu waktunya yang dikeluarin adalah anak-anaknya kucing aku bule sama Ireng. Itu. Ya, pokoknya itu. Kenapa
dia itu dicancang alias ditaliin karena dia nakal, guys. Dia nakal, setiap dia keluar gitu nggak pamit, itu pulang-pulang pasti ujung-ujungnya ke rumah sakit. Aku ini badannya luka-luka kayak gitu-gitu loh, kayak habis berantem sama kucing lainnya. Dan dia itu selalu kalah. Udah berapa kali dia opnam? Udah 5 kali kalau nggak 6 kali dia opnam dari kecil sampai sekarang. Jadi sekarang ya aku fokusin untuk dia di rumah aja. Aku nggak mau kayak dia keluar gitu daripada dia opname terus, ya. Bukan masalah bayarannya ya, tapi masalah kayak mama aku tuh sayang kalau misalnya kucingnya opname itu pasti mama aku nangis gitu, dan aku nggak mau mama aku nangis. Jadi ya udah biarin dia aku cancang seperti itu. Jadi maafin ya kalau misalnya kelihatan kok Kiki jahat banget sih kucingnya dicancang, karena emang dia sendiri nakal, guys. Kayak dia sendiri yang berantem sama temennya di luar, jadi dia sering main keluar gitu, menyebalkan sih emang, parah sih. Dan ini dia sekarang aku mainan sama kucing aku, ini waktunya keluar sih emang. Aku main sama dia bentar doang sih sahabat, karena bentar lagi aku harus nonton, bukan harus nonton sih, kayak aku bentar lagi mau nonton drakor gitu. Sebenarnya udah kotor sih, guys, kucing aku deh jorok gitu loh, udah mau dimandiin, cuma takutnya kalau sekarang dimandiin, aku kan belum tanya ke dokter gitu kan, kalau kucing aku udah umuran segini. Ini kan dia hampir 1 bulan kan rata-rata. Nah, kucing aku yang anaknya si Ucit, Ucit itu dia itu baby Ucit, dia itu udah 1 bulan. Kalau ini itu hampir 1 bulan gitu loh. Nah, aku kalau yang anaknya baby Ucit, dia itu udah 1 bulan dia udah bisa dimandiin. Kalau ini belum tahu sih boleh atau enggak gitu. Mau tanya dokter dulu sih nanti. Takutnya kalau belum dibolehin mandiin nanti takutnya sakit. Aku dulu anaknya baby Ucit. Baby Ucit dia punya anak 5. Halo sahabat. Aku sepatu. Aku sepatu. Kalian apa kabar? Sukses terus ya. Gemes. Ketel hidungku. Adik-adik aku udah mulai capek nih untuk kayak main-main. Jadi aku mau taruh dia di kandangnya. Terus habis itu kayak ini aku taruh dia di kandangnya dulu. Terus habis itu aku mau kayak nonton. Jadi ya nonton drakor. Nonton drakor. Oke, guys. Ayo pamitan. Sampai jumpa nanti setelah Mbak Keke nonton, selesai nonton Jackal. Bye bye. Nah, oke, sahabat, ini aku tiduran di kursi karena capek. Capek tangan sih sebenarnya kan ngeblend. Terus habis itu aku nonton drakor. Habis itu nanti lanjut sholat duhur. Habis itu aku mau balik lagi ke kalian, oke? Nah, oke, sahabat, ini udah jam 14.48. Aku udah ngantuk banget. Kayaknya aku mau tidur dan aku mau selesaiin aja video aku kali ini. Karena habis ini juga aku habis ini tidur. Habis itu buat skincare, video skincare untuk di Instagram. Udah sih, tidur, mandi, buat skincare. Udah, terus habis itu kayak buat video buat nanti malam kalau takdiran kalau jadi. Oke, guys, skin aja dulu. Semoga kalian suka vlog aku kali ini. Emang kayak kurang ada faedahnya ya, emang aku sehari-hari itu kayak gini.
Bahkan kalau misalnya nano, aku tuh di kamar aja. Oh ya, komen di bawah kalau kalian ingin aku buat challenge 24 jam di kamar doang. Mungkin karena kalau itu aku mungkin bisa aja sih, karena aku tuh orangnya ngamar banget, orangnya tuh menyendiri. Aku suka menyendiri sih, bahkan aku suka banget kadang tuh bekerja itu kayak bekerja gitu di kamar gitu, karena saking sukanya aku ngamar gitu. Kayak jenuh banget kan kalau misalnya di sini. Jadi aku mau tidur di kamar, aku habis ini mau beres-beres kamar, tidur terus mandi buat skincare aja. Nanti malam kalau misalnya enggak buat malam lebaran, ya udah aku itu aja, apa namanya, tidur. Kalau enggak gitu di kamar aja gitu. Oke guys, sampai jumpa di next nge-vlog bareng Kiki. Bye bye. Jangan lupa like, comment, subscribe ya. Dan jangan lupa komen next time aku buat video apa lagi. Ini kayaknya udah mau azan asar. Oke, okay, bye bye. Makeup aku juga udah luntur. Makeup aku juga udah hilang.